Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat UHJI Banjar, sahabat-sahabatnya UKJI Banjar. Kali ini kami kembali kedatangan paket yang dipesan. Datang hari ini, tanggal berapa hari ini? Tanggal 28-27. Nah, kemarin dipesan satu minggu yang lalu, sudah sampai. Apa isinya? Ayo kita lihat ya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu, cek dulu nih. Packingnya bagus, pakai bubble wrap. Nih. Ini nama pengirimannya. Nih, di sini ada nama tokonya ini. Ya, nah ini ada nama tokonya dari Supi. Sahabat-sahabat, udah. Bagaimana? Apakah kita buka? Oke, kemarin saya pesan dua pesanan. Tidak tahu ini yang mana yang datang. Kemarin saya pesan RAM dan pan prosesor. Sekarang apa isinya? Ayo kita lihat. Packing bagus, rapi. Oke, siap kita buka. Sabrina yang buka? Enggak. Sabrina buka kotaknya. Ini tidak ada kotaknya. Apa kira-kira isinya? Akan buka. Kemarin saya pesan, lupa juga jumlahnya. Yang jelas kemarin pesan fan, kipas, prosesor, dan RAM. Satu, ini pan prosesor. Oke, satu. Dua. Dua. Oke, buka lagi. Tiga. Empat. Ada empat. Oke, ada empat. Genap. Nanti kita cek satu-satu isinya. Ada lagi. Saya pesan dua RAM. Ini dia. RAM 4GB DDR3. Dua. Oke, dicek. Apakah ini 4GB? Ini juga harusnya 4GB. Ini dia. Apakah 4GB? Oke, saya tidak bisa lihat kalau tidak pakai kaca pembesar. DDR3 4GB, harusnya 4GB. Bisa dilihat di sini. Bisa kelihatan? 4GB. Tidak kelihatan enggak? Kelihatan. Ini juga harus di 4GB. Ya, oke. Masih segel. Jadi nanti kita review bagaimana ini fungsinya dan kualitasnya. Apakah berfungsi nanti di video review RAM DDR3. Simak di sana ya. Sahabat-sahabat, kita hari ini buka-buka paket, cek kondisinya, cek jumlahnya, itu aja. Oke, sekarang sudah ini 4, ini 2. Kita cek satu-satu di dalam apakah ada yang patah. Oke, kita buka. Ini dia. Tring. Oke, ini dia ada bautnya. Oke, tidak ada yang bengkok. Sahabat-sahabat ya, tidak ada yang bengkok. Oke, bukanya di situ. Di situ bukanya kada boleh. Harus di situ. Sabrina mau buka juga. Ya. Harus di kamera. Nah, ini harus ada ininya, bautnya ada lengkap. Oke, kalau sudah lengkap kita masukkan lagi ke dalam. Yang penting tidak ada yang patah. Oke, tidak ada yang patah, kita masukkan. Satu sudah oke. Satu di sini oke, kita sampingkan. Yang ini kita cek ada yang patah tidak ada. Oke, sip, mantap. Di dalamnya apakah ada? Ada soket bautnya, ada apa namanya pasta pendinginnya, pasta prosesornya. Kita masukkan lagi, kalau sudah oke. Kita masukkan lagi, kita bungkus lagi. Bentar, satu-satu. Sudah oke. Yang ini. Oke, bautnya tidak ada yang bengkok.
sekali ya. Di dalamnya ada silikon, pasta silikonnya untuk prosesornya, dan ada mode-nya. Oke, lengkap. Sudah lengkap, kita masukin lagi ke dalam, kita bungkus lagi. Oke, ini ada sepeda yang lupa. Mantap. Ini dia, buka. Nih, ada silikonnya untuk ditempel di sini. Ini dia. Ada packingnya untuk bautnya. Oke, platnya ada lengkap. Tidak ada yang bengkok, bautnya tidak ada yang bengkok. Oke, sip. Udah. Nah, sahabat-sahabat, sudah selesai unboxing kita hari ini. Saya terima barangnya, saya beli dengan harga tersebut. Ini rasanya 31.000, 1, 31, ini 31, ini 31, ini 31. Yang ini 218.000, ini 218.000. Jadi jumlahnya berapa? Setengah jutaan. Oke, nanti sahabat-sahabat, untuk fungsi dan reviewnya bagaimana kondisinya, nanti kita lihat di review RAM DDR3-4GB ini di PC-nya, dan juga bagaimana fungsi dari fan ini, kita simak di video berikutnya pada sesi review. Terima kasih sahabat-sahabat Uhaji Banjar yang sudah menyimak dan mendengarkan unboxing kami hari ini. Mudah-mudahan jadi referensi bagi sahabat-sahabat yang pengen membeli RAM, pengen membeli fan prosesor, mau belinya di toko mana. Nanti saya posting linknya di deskripsi. Oke, nama tokonya juga saya coba sebut di deskripsi. Minta izin dulu ya sama yang punya toko ya saya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa dukung terus Uhaji Banjar, Uhaji Banjar. Subscribe, like, komen sesuai video, view videonya 3 menit, tonton, komentar sebagai jejak silaturahmi kita. Hidupkan loncengnya, jangan lupa untuk bagikan video ini ke manapun sahabat punya media sosial. Terima kasih dukungan dan subscribe-nya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.